Pada orkes ribut di belakang. Tumben-tumben kan tumenan. Komplek elit. Masuk orkes sembarangan begitu gak ada izin sih. Aduh, mudah-mudahan boy band gue nanti lancar. Keren lah tuh si awalnya. Siapin lagu-lagu yang bagus, jangan yang terlalu melo ah. Kayak mungkinkah itu jangan. Nah, yang happy pokoknya. Buat solo. Yang ngebeat, yang ngebeat. Buat solo. Iya. Ada apa kok tiba-tiba Mami? Mami sebel, Sule. Kamu tahu enggak? Mami itu lagi joget-joget, lagi senang-senang. Enggak taunya dibubarin itu semua orkesnya. Kenapa? Penyanyinya bagus, penyanyinya ganteng, penyanyinya keren. Emangnya enggak suka? Tintong. Siapa? Kamu katanya yang nyuruh. Kamu yang nyuruh ngebubarin. Kamu tahu enggak penyanyinya itu siapa? Kamu tahu enggak penyanyinya? Itu penyanyi yang sangat heboh, penyanyi yang keren banget. Kenapa dibubarin? Kenapa? Tintong. Enggak usah marah-marah. Coba Mami tenang dulu, tenang dulu. Siapa? Siapa penyanyi siapa idola sama Mami? Tahu enggak, Sule? Hah? Itu penyanyinya anaknya Oma Irama, namanya Rido Roma. Oh, nggak mungkin datang kemari. Rido, masa kemari? Rido. Bener, sumpah tekewer-kewer, masa bohong sih? Aduh. Tuh, gara-gara lihat orkes jadi tekewer-kewer tuh. Itu nggak begini, Ndre. Ya. Coba. Mami, Mami nggak bohong. Kalau kalian semua nggak percaya, Mami panggilin ya. Tapi Uye nggak percaya. Uye mau sih? Kan panggilan kesayangan, Uye. Oh, Uye. Pak, mana coba panggil Ridonya ya, kalau memang benar. Ya, Mami panggil. Husen, panggil Rido. Jangan ikut campur, diam di sini. Gara-gara kamu semua yang nanti bubar lagi, udah diam. Gak usah banyak ngomong, Mami sama lihat tuh. Tidak bisa, kalau sama orang lain gak bisa. Bisa. Harus sama anaknya, ya, Ma. Sekarang Mami panggilin orang. Panggil. Anterin lu. Ani anterin. Dia suruh sini. Enggak boleh. Ayo Ani, Ani anterin, Ani anterin. Bip. Bip. Udah enggak usah ngomong, saya udah datang. Iya, Mama. Aku menunggu. Oh. Tadi kamu penyanyinya bagus sekali. Tante seneng sama kamu. Orkesnya keren. Ini kenalin anak saya. Mami, ini mah bukan Rido. Nanang Dahlan. Ketangkep. Bener ini, emang itu ini, Rido? Ini, aduh. Sini. Ini mah penjual karpet nih. Jangan macem-macem. Ini mah pengusaha karpet. Aduh. Nuh, lihat karpetnya di mana-mana tuh. Sini. Sampai bawah. Aduh, Sule. Maaf ya, Rido ya. Anak saya memang suka begitu. Aswa, nah, saya gak percaya. Ini Rido. Gak percaya? Kalau benar ini Rido, coba nyanyi. Ini anaknya ibu? Iya anak saya, ganteng hati-hati. Banget kan ganteng. Rumahnya besar banget. Kemarin saya ketemu dari desa Pemulung ya, Pemulung Jaya. Itu beda cerita, beda cerita, beda TV lagi. Jadi bukan Pemulung ya? Ayo nyanyi dulu, nyanyi untuk membuktikan. Coba nyanyi, kalau memang benar. Rido, saya emang gak percaya lah. Saya emang gak Rido. Yes, smile. Hidup tanpa cinta, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Surang tanpa bunga. Hey.
ada yang dicinta, giat bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata amat utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Percaya. Ayo, Rido, kita duduk. Silakan duduk, Rido. Aduh, tepuk tangan sekali lagi buat Rido Roma. Udah, kebiasaan ente. Dari. Abis masih aja goyang. Sen. Ya udah, bos. Ya. Ane balik ke pos, beresin orkestra ya. Bener. Siap. Lapor bos. Yang aman ya. Masih lama. Ayo Rido duduk. Itu siapanya dari Arab? Ya? Hah? Dari Arab? Iya, keturunan. Keturunan. Karena Rido, rumahnya turun gitu. Rido, saya teh ya penggemar kamu. Saya tahu film kamu, Dawai Dua Asmara. Tuh, hebat Sule. Mami. Hebat. Saya teh penggemar dia. Foto dulu ah. Saya mau pamer sama ibu-ibu. Mau taruh di pet, di Facebook, di Twitter. Sama Rido. Kalian tulis. Ah, gak mau sama kamu. Nanti suka dibanting handphonenya. Gak mau. Kita berdua ya. Oh, selfie. Kalian tulis di statusnya. At ini underscore talk show. Oh iya iya iya. Rido sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk kuliah. Oh kuliah. Oh kuliah juga. Jurusan apa? Jurusan Blok M. Rido kamu ternyata pinter dan lucu ya. Kamu mau ngambil S apa? S1, S2, S3 apa? S5 yang terakhir. Ya. Oh S5 yang terakhir? Ambil aja S2, kerupuk 4. Oh. Enak. Hebat. Iya. Tuh Sule hebat, penyanyi suaranya bagus, main film actingnya bagus, kuliah juga dijalanin, pekerjaan dijalanin. Tuh contoh seperti ini. Ya gak kuliah juga, yang penting mah kaya, Mak. Rido, pacarnya siapa? Kamu udah punya pacar, pasti cewek-cewek banyak yang suka sama kamu ya? Iya. Pacarnya ada berapa? Itu juga saya juga bingung ada berapa. Kamu mah beruntung pacarnya banyak, tidak seperti anak saya. Padahal dia teh kaya. Tapi tetap gak ada ceweknya, jomblo kan ya? Mama bagaimana sama tamu? Semua dikasih tahu anaknya begitu. Enggak, saya tuh mau kasih tahu barangkali Rido punya teman di tempat kuliahan. Coba anak saya ditawar-tawarkan, siapa tahu ada yang mau. Ya, Andre ya? Iya. Ditawarkan, kasihan masa jomblo terus udah umur 30 lebih masih jomblo aja. Emang gua ikan cumi tawar-tawarin. Ya. Ya udah ditinggal dulu ya. Ini mau kemana? Saya itu mau pamer sama ibu-ibu. Kalau saya foto sama Rido Roma, ya. Pas, Andre. Kenapa? Dari tadi kita ngomongin masalah aliran musik. Kini ada orangnya yang paham tentang aliran musik. Tujuh. Ya? Tapi jangan sekarang. Oh, nanti aja. Iklan dulu, Andre. Iklan dulu. Ya. Oke, kalau gitu. Di sini aja.